bats les couilles. M'en bats les couilles. Ini sarung tangan polkadot ya, teman-teman teknik semua. Sarung tangan ini biasa dipakai untuk kita kadang bekerja. Ini sarung tangan harganya lumayan murah ya, makanya sering dipakai untuk sekali pakai saja. Biasanya pekerja-pekerja bangunan, pekerja-pekerja yang semacam ini di construction banyak menggunakan sarung tangan ini. Padahal ini di banyak tempat, di beberapa perusahaan tidak direkomendasikan ya menggunakan sarung tangan ini. Seperti bisa dilihat ya, ini polkadot ini ada titik-titik begini. Nah, ini menandakan untuk bagian dalamnya ya, bagian dalam tangan. Ini bagian luarnya malah tidak ada titik-titiknya. Jadi supaya dia tidak licin, makanya diberikan titik-titik seperti ini. Nah, di ujungnya ada titik yang lebih besar lagi. Ini kasar ya. Ini dari karet. Nah, sarung tangan polkadot ini ada beberapa kelemahan tentunya. Nah, sarung tangan polkadot ini tidak bisa untuk benda tajam ya. Jadi kalau seandainya kita pakai sarung tangan ini, tangan kita tertusuk benda tajam, kita tetap luka ya. Misalnya kita ada gunting ketusuk gini, kita tetap luka karena seperti dilihat ini kelihatan ya bolong-bolongnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk benda tajam juga berbahaya juga, karena ini dasarnya cuma kain aja ya. Jadi kalau kena gerinda sebagainya bisa luka juga tangan kita. Jadi ini fungsinya juga sebenarnya tanggung ya. Kalau kena air juga tembus juga. Kalau kena lumpur juga masuk juga kena tangan. Jadi sarung tangan polkadot ini sebenarnya kurang recommended ya untuk kalau untuk keselamatan kerja ataupun. Tapi ya untuk lumayan lah, daripada tidak sama sekali, lebih baik ada sarung tangan. Jadi kalau untuk lecet bisa. Jadi supaya waktu kita memukulan, supaya tangan kita nggak lecet, ini bisa melindungi. Tapi kalau untuk cairan berbahaya, untuk benda tajam, ini kurang rekomendasi. Mungkin seperti itu review dari saya tentang sarung tangan polkadot ini.